sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya, apa agamamu? Selamat datang kami ucapkan kepada mahasiswa baru Politeknik Keuangan Negara STAN 2021. Sebelum kita memasuki acara, izinkan saya membacakan tata tertib yang harus dipatuhi oleh peserta Zoom meeting kali ini. Untuk hal-hal yang perlu dilakukan adalah, yang pertama, memperhatikan tata tertib webinar. Yang kedua, memahami materi dengan baik dan benar. Yang ketiga, mengikuti rangkaian webinar hingga akhir. Yang keempat, mengisi link absensi pada akhir acara. Yang kelima, berpakaian sopan dan rapi. Yang keenam, mencatat isi dari webinar. Dan yang terakhir, memasuki ruang Zoom 15 menit sebelum acara berlangsung. Untuk hal-hal yang tidak diperbolehkan adalah, pertama, jangan menghidupkan mic tanpa dipersilahkan. Kedua, jangan terlambat memasuki ruang Zoom. Jangan mengganggu jalannya webinar. Jangan tidur saat acara berlangsung. Jangan mencoret screen Zoom. Jangan menggunakan selain nama asli pada Zoom. Dan jangan mengganggu peserta Zoom lain. Baiklah Raka, sebelumnya diingatkan terlebih dahulu kepada para peserta untuk menyesuaikan virtual background dan untuk mengubah display name menjadi regular underscore nama lengkap, begitu Raka, atau MTB underscore nama lengkap. Baiklah, tadi kita sudah membacakan tata tertib, sekarang seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kita kenalan dulu nih, biar apa? Ya biar kenal Raka, sayangnya belakangan aja. Tapi biar lebih asik, aku punya pantun buat kenalan nih. Tapi nanti tolong dicakep-cakepin ya Raka. Siap. Baik, pergi ke puncak sama si Raka. Cakep. Perginya ke Papua. Jauh cakep. Ya. Cakep. Perkenalkan saya Melati Mustika, MC Mercy PKN STAN, kesayangan semua. Wah, anaknya seplem banget. Gimana nih Raka? Ada balesan nggak pantunnya? Ada dong pastinya. Keren banget. Aku juga mau bikin pantun deh yang nggak kalah keren. Tapi tolong dicakepin juga ya. Pulang ke rumah dari Jakarta. Cakep. Membawa pulang sebuah bekal. Lanjut Raka. Salam hangat rekan semua. Nama saya Steven, salam kenal. Nah, salam kenal Raka. Kolom komentar sudah sangat ramai dengan cakep-cakep nih Raka. Mantap sekali. Baik, kalau gitu berarti hari ini kami berdua yang akan menjadi pemandu acara Bhinneka Discussion Dinamika 2021. Baik, hadirin sekalian, acara akan segera kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Direktur PKN STAN, Bapak Rahmadi Murwanto. Yang kami hormati, narasumber dan moderator kita hari ini, Ibu Yeni Zanumba Wahid dan Bapak Setia Aditama. Serta teman-teman yang berbahagia yang telah bergabung pada Zoom meeting kali ini maupun yang mengikuti jalan acara pada kanal YouTube PKN STAN. Kami ucapkan selamat datang di acara Bhinneka Discussion Dinamika 2021. Bhinneka Discussion Dinamika 2021 merupakan rangkaian acara dalam rangka penyambutan mahasiswa baru PKN STAN melalui pemaparan materi dan diskusi mengenai pluralisme. Selain itu, Rakanita, Bhinneka Discussion Dinamika 2021 dilakukan bertujuan untuk menyadarkan para mahasiswa baru mengenai pentingnya toleransi di negeri yang sangat beragam seperti Indonesia. Baik, untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan dengan pemutaran lagu Mars PKN STAN. Kepada panitia yang bertugas, disilahkan.
memenuhi panggilan Nusa untuk berhasil dan berbudi karya. Berdiri hadapi tantangan dunia, bekal ilmu mengabdi untuk Nusa dan bangsa. Mengelola keuangan negara, terus maju menjunjung Pancasila. Harapan bangsa di pundak kita. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Dengan kebesaran dan keagunganmu lah di hari ini Engkau telah terbitkan kembali matahari dengan sinar yang sempurna, agar kami dapat mensyukuri segala karunia dan nikmat-Mu yang tak kunjung putus. Hanya kepada-Mulah kami menyembah, dan hanya kepada-Mulah kami memohon pertolongan. Ya Allah, Ya Qadir, wahai Tuhan yang Maha Kuasa. Berkat izin dan ridha-Mulah, di pagi hari ini telah terlaksana webinar Dinamika 2021 dalam rangka penyambutan mahasiswa baru PKN STAN tahun 2021. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan apapun, ya Allah. Wahai Tuhan yang Maha Mengetahui, pada kegiatan webinar Bineka Discussion Dinamika 2021 ini, bimbinglah kami supaya kami mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang makmur. Permudahkanlah kami agar dapat menyatukan hati kami, menyatukan tujuan kami, satu tujuan untuk membangun bangsa Indonesia yang maju dan lebih baik lagi. Satukan kami dan bangkitkan kami dalam semangat juang merah putih demi membangun negara kami yang lebih maju, adil, dan makmur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, terima kasih. Kemudian secara Kristen kepada Obed Juan, disilahkan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih ya Bapa buat hidup yang masih Engkau berikan kepada kami hingga hari ini. Kami bersyukur kalau Tuhan masih memberikan kami kesehatan, kecukupan, dan terlebih sukacita yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Sungguh bersyukur ya Tuhan, meski dengan segala keterbatasan kami untuk bertemu, Tuhan boleh tetap sediakan ruang virtual ini agar kami bisa bersama-sama berkumpul dalam acara Bineka Discussion hari ini. Ya Bapa, saat ini kami mau berdoa untuk acara kami hari ini ya Tuhan. Kami mau serahkan kelangsungan acara hari ini ke dalam tangan-Mu, biarlah kiranya Tuhan saja yang memimpin acara kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Tuhan berkiranya berkati setiap kami yang mengikuti, panitia, para undangan, dan semua yang terlibat, agar kami dapat mengikuti acara ini dengan baik. Kami juga berdoa untuk kami semua ya Tuhan, anak-anak bangsa dengan segala keberagaman kami. Tuhan kiranya karuniakan kepada kami hati yang mau saling mengasihi, saling menghargai, dan terlebih hati yang mau terus memperjuangkan persatuan di tengah-tengah kami. Kiranya Tuhan boleh pakai kami menjadi insan-insan penerus bangsa yang baik di masa depan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, terima kasih. Selanjutnya secara Katolik kepada Nur Sinta, disilahkan.
Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami haturkan puji dan syukur bagimu ya Allah, Tritunggal Maha Kudus, atas segala berkat dan penyertaan-Mu sehingga kami masih dapat melaksanakan Bineka Discussion pada hari ini. Sertailah kami ya Bapa dalam kegiatan ini. Izinkan kami untuk bisa lebih banyak belajar mengenai perbedaan yang ada untuk menjalin persatuan sebagai warga negara Indonesia. Semoga kami dapat semakin mensyukuri indahnya karya ciptaan-Mu yang terwujud dalam keberagaman dan menjadi pribadi yang berakal budi untuk menjaga persatuan, sehingga kami dapat menjadi insan penerus bangsa yang mampu mengamalkan dan menjaga nilai yang ada pada Bhinneka Tunggal Ika. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Lalu secara Hindu kepada Putu Permana disilahkan. Om Swastiastu. Om Awigina Mastu Namasida. Om Namastu Te Ganapate Sarwa Gina Winasana Sarwa karyam prasidyatu mama karyam prasidyatam. Om Yang Widi, Tuhan Yang Maha Esa, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Om Yang Widi, pada hari ini, Rabu 22 September 2021, PKN STAN mengadakan acara Bhinneka Discussion dalam rangka penyambutan mahasiswa baru PKN STAN 2021. Om Yang Widi Yang Maha Agung, berkatilah acara ini agar dapat berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kami semua. Limpahkanlah kebijaksanaan-Mu kepada kami, agar acara ini dapat melahirkan generasi yang berbudi pekerti luhur. Om Yang Widi Yang Memberikan Penerangan, berikanlah kami penerangan, agar kami terhindar dari segala bentuk kegelapan pikiran. Tuntunlah kami untuk selalu berjalan di jalan yang benar, dan bebaskanlah kami dari segala rintangan. Om Sriyam Bhavantu Sukham Bhavantu Purnam Bhavantu Om Kesama Sampurnaya Namah Swaha. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya secara Buddha kepada Kevin Febriansyah, disilahkan. Namo Sangya Adi Budaya. Semoga dengan kumpulan kebajikan yang kami lakukan, semoga semua makhluk bersuka cita. Semoga negeri kami, Indonesia, senantiasa terlindungi dalam keadaan aman, tentram, dan sejahtera. Semoga kebinekaan dalam negeri kami tetap terpupuk dengan kebajikan yang kami lakukan, baik sekarang hingga di masa yang akan datang. Semoga kami senantiasa melaksanakan perkataan, perbuatan, penyadaran, pandangan, dan perniatan yang benar, agar dapat menjauhi segala pengaruh buruk yang berakibat pada perpecahan kedaulatan negara. Semoga kami senantiasa menebar cinta kasih terhadap keluarga, teman, dan sesama makhluk hidup lainnya. Sabe sata bawantu suki kata. Semoga semua makhluk bersuka cita. Baik, terima kasih. Berdoa dicukupkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Semoga acara ini dapat bermanfaat dan diberi kelancaran hingga akhir. Baiklah, selanjutnya marilah kita dengarkan kata sambutan dari Direktur PKN STAN kepada yang terhormat Bapak Rahmadi Murwanto. Kami silakan. Terima kasih, MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sangat saya hormati, narasumber kita yang luar biasa pada hari ini, Ibu Yeni Wahid, kemudian moderator yang akan bertugas nanti, MC, dan yang saya sayangi dan banggakan, para calon mahasiswa baru yang sedang mengikuti dinamika pada pagi hari ini. Puji syukur, mari kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa,
karena kita diberikan kesehatan dan kekuatan sehingga kita semua, Anda semua masih tetap semangat untuk mengikuti acara, rangkaian acara dinamika sampai pada hari ini. Pada kesempatan pagi ini, kita punya satu acara yang sudah kita mulai sejak dinamika sebelumnya di 2019, di mana kita mengajak Anda semua sebagai para mahasiswa PKN STAN untuk bisa tidak sekedar memahami, tetapi membuat kebinekaan itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Ibu Yeni Wahid yang kami hormati, kami melaporkan bahwa PKN STAN sekarang sebagai perguruan kedinasan berupaya untuk melakukan pendidikan dengan pola berbeda, di mana penekanan kami di masa lalu adalah di akademik, maka untuk tahun ini ke depan kita akan menyeimbangkan juga terkait dengan non-akademik yang kita kenal dengan karakter, soft skill, atau wawasan. Nah, salah satu di antaranya yang kita coba tekankan adalah wawasan kebangsaan, karena kami berharap lulusan kami di masa depan tidak hanya sekedar menjadi aparatur sipil negara, yang sudah pasti mereka harus mempunyai netralitas yang tinggi dan menjunjung kebinekaan, dan juga mempunyai wawasan kebangsaan, karena mereka siap untuk ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia. Tetapi juga kami berharap lulusan-lulusan ini dapat menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan, terutama di bidang keuangan negara, yang kita tahu masih banyak sekali PR-nya, banyak sekali ketidakpahaman, ketidakmengertian, banyak sekali kebocoran-kebocoran yang memerlukan kita semua sebagai pejuang-pejuang keuangan negara yang nanti bisa menjadi pemimpin dengan kemampuan dan dengan kewenangan yang lebih tinggi dan bisa mencegah kebocoran-kebocoran atau kecurangan-kecurangan yang terjadi di masa lalu dan saat ini. Kalau rekan-rekan mahasiswa mengikuti, semalam itu ada satu kepala daerah yang ditangkap KPK kembali karena faktor ini. Ini menunjukkan bahwa PR kita untuk memperbaiki keuangan negara, membuat praktik-praktik keuangan negara ini tidak mudah untuk dicuri atau diambil oleh pihak-pihak yang memang tidak berwenang, itu masih sangat besar. Kita berharap Anda semua sebagai aparatur sipil negara di masa depan tidak hanya berpikir sekedar bekerja, tetapi Anda harus mampu menciptakan sistem. Sistem yang adil, sistem yang menghargai kebinekaan juga. Tidak hanya sekedar sistem yang dijalankan sebagaimana apa adanya. Nah, Ibu Yeni Wahid yang kami hormati, di masa lalu ada stigma yang sering dilekatkan kepada lulusan kami, terutama bahwa ada isu-isu yang terkait dengan kebinekaan. Nah, kami berharap di masa depan itu tidak terjadi lagi, bahkan kami berharap stigma yang dilekatkan adalah lulusan kami adalah pejuang-pejuang kebinekaan. Oleh karena itu, Ibu Yeni Wahid, mohon nanti kami semua dikuatkan, ya terutama anak-anak ini. Mereka adalah masa depan kita, calon-calon pemimpin bangsa di bidang keuangan negara yang saya berharap di masa depan mereka benar-benar menjadi tonggak-tonggak Negara Kesatuan Republik Indonesia yang juga diharapkan oleh kita semua. Sebagaimana Ibu Sri Mulyani selalu menyatakan pada kita semua, harusnya lulusan PKN STAN yang masuk ke kementerian-kementerian termasuk Kementerian Keuangan itu menjadi pondasi-pondasi yang menguatkan NKRI, bukan yang malah merusak atau bahkan merongrong dan bahkan meruntuhkan. Jadi di dalam kesempatan ini tentu kami berharap para mahasiswa-mahasiswi semua, ya calon yang akan kita lantik besok, Anda paham bahwa Anda masuk menjadi ASN, menjadi bagian dari PKN STAN. Apabila Anda masih goyah tekad Anda dalam menghargai kebinekaan, saya rasa Anda tidak tepat untuk bergabung dengan PKN STAN. Karena cepat atau lambat, tentu Anda tidak akan merasa nyaman di sini.
Tetapi kalau Anda merasa bahwa kita adalah warga negara Indonesia yang menjunjung negara kesatuan Republik Indonesia, tentu menghargai perbedaan, menghormati perbedaan, bahkan menerima perbedaan itu menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari adalah sesuatu yang wajib kita lakukan. Karena apa? Karena itulah yang akan membuat Indonesia menjadi maju di masa depan. Harapan di pundak kalian sangat besar, selalu digaungkan Indonesia 2045. Pada tahun 2045, saya berharap Anda sudah menjadi petinggi-petinggi di negara ini yang nantinya tidak saja membuat negara kita termasuk yang terbaik dalam pengelolaan keuangan negara, ya, anti korupsi, tetapi juga menjunjung negara kesatuan Republik Indonesia yang di bawahnya ada pondasi kuat kebinekaan. Mewakili PKN STAN dan panitia, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan sekiranya kepada Ibu Yeni Wahid yang bersedia hadir untuk ini memberikan ini pandangan, diskusi dan sebagainya pada kita semua di pagi hari ini. Sedikit saya melaporkan Bu Yeni, ini mereka ini orang-orang terpilih dari seluruh Indonesia, khusus yang dari lulusan SMA sebanyak 272, itu kalau kita tidak menggunakan pola-pola yang membatasi penerimaan, biasanya diikuti lebih dari 130 lulusan SMA. Tetapi karena terkait dengan COVID, kami membatasi hanya mereka yang memang memiliki hasil UTBK dengan nilai tertentu, sehingga yang berani untuk berjuang atau bersaing untuk mendaftar pada tahun ini hanya sekitar hampir 40 ribu. Dari 40 ribu tadi, yang akhirnya menjadi mahasiswa PKN STAN hanya 272. Jadi tentu mereka adalah orang-orang yang sangat terpilih. Ketika kami memilih mereka, kami tidak saja melihat kemampuan akademis mereka yang luar biasa, tapi kita pastikan juga mereka memiliki karakter yang kuat, kemudian memiliki kesehatan yang bagus, fisik dan mental, dan juga kita coba melihat apakah yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari memang layak untuk mereka semua diangkat menjadi ASN. Semoga Ibu Yeni Wahid bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik kita ini sehingga mereka benar-benar siap untuk menjadi ASN yang menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi pejuang kebinekaan. Terima kasih kepada panitia yang sudah menyiapkan. Kepada Anda semua, selamat berdiskusi. Semoga kita semua dapat mendapatkan pemahaman yang utuh bahwa kebinekaan itu adalah keharusan yang kita perlu laksanakan dan lakukan di negara ini. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Santi Om. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rahmadi Murwanto. Baiklah, kemudian kita akan memasuki acara yang kita sudah nanti-nantikan, yaitu pemaparan materi oleh narasumber yang sangat luar biasa. Namun sebelum itu, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan moderator yang tentunya tidak kalah luar biasanya, yaitu Bapak Satria Aditama. Bapak Satria Aditama lahir pada Jakarta tanggal 12 Juli 1984, mengenyam pendidikan Diploma 3 Kebendaharaan Negara di Politeknik Keuangan Negara STAN dan lulus pada tahun 2005, kemudian menyelesaikan studi S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia pada tahun 2008, dan menyelesaikan studi S2 Ilmu Komunikasi di Universitas Indonesia juga pada tahun 2011. Dan Bapak Satria Aditama merupakan seorang berprofesi sebagai pelaksanaan di Pusdiklat Bea dan Cukai sejak tahun 2005 hingga 2016. Kemudian pada tahun 2016 hingga saat ini berprofesi sebagai lektor di Politeknik Keuangan Negara STAN, mengajar mata kuliah Pancasila, Kewarganegaraan, serta Budaya Nusantara. Pak Satria Aditama, kami silakan untuk memandu jalannya pemaparan narasumber pada hari ini. Oke, terima kasih banyak Steven dan Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang terhormat Ibu Yeni Wahid sebagai narasumber yang luar biasa pada
Pagi hari ini yang saya hormati Bapak Rahmadi Murwanto sebagai Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN dan seluruh jajaran pejabat di lingkungan PKN STAN, dan yang saya banggakan para peserta dinamika tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan ke atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk berdiskusi mengenai keberagaman yang ada di Indonesia. Ya, kalau dalam mata acara dinamika kali ini dikenal dengan nama diskusi kebinekaan. Ya, kalau saya lebih suka menyebutnya diskusi kebinekaan biar Indonesia, ya, diskusi kebinekaan. Kalau bahasa Inggrisnya, bahasa kerennya Bineka Discussion. Kebinekaan merupakan sebuah istilah yang kita ambil dari semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bineka Tunggal Ika, yang merupakan falsafah bangsa Indonesia yang sudah hidup di Indonesia ribuan tahun yang lalu. Ya, diambil dari kitab Sutta Soma karangan Empu Tantular yang pada waktu itu sejak zaman Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda namun tetap satu jua. Artinya adalah bahwa dari zaman dulu di Nusantara ini hidup beragam suku, bangsa, kemudian juga agama, ras serta bahasa. Ini merupakan sebuah karunia Tuhan untuk Indonesia bahwa kita bisa hidup secara berdampingan, kita hidup secara sebelahan dengan orang-orang yang berbeda dengan kita. Akan hambar rasanya kalau misalnya kita hidup semuanya serba sama, semuanya serba seragam, itu akan hambar, tapi berkah karunia Tuhan inilah yang harus kita jaga. Nah, tujuan diadakannya diskusi kebinekaan ini adalah untuk memupuk dan menumbuhkan kesadaran akan keberagaman atau kebinekaan dalam jiwa mahasiswa PKN STAN. Dan untuk kesempatan kali ini, ya, alhamdulillah kita bisa mendengarkan langsung bagaimana keberagaman, kebinekaan di Indonesia langsung dari narasumber yang luar biasa, yang selalu menaruh perhatian terhadap keberagaman di Indonesia. Sebelum kita panggil, kita sambut Ibu Yeni, maka izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari Ibu Yeni. Tolong panitia di share screen CV Ibu Yeni. Ya, masyarakat Indonesia sudah kenal dengan namanya Ibu Yeni Wahid atau biasanya dikenal dengan Mbak Yeni, gitu kan? Mbak Yeni ini menyelesaikan pendidikan S1 Ilmu Komunikasi Visual dari Universitas Trisakti pada tahun 1997 dan menyelesaikan program Master Ilmu Administrasi Publik dari Harvard Kennedy School pada tahun 2003. Pengalaman Ibu Yeni ini luar biasa banyaknya, mulai dari penasihat pemerintah terkait dengan isu anti-terorisme dan anti-radikalisme hingga sekarang, kemudian juga direktur dari Wahid Foundation, kemudian juga ketua dari The Indonesian Rock Climbing Federation hingga sekarang, anggota pendiri dari Global Council for Tolerance and Peace hingga sekarang, anggota dari USINDO, US-Indonesia Relation hingga sekarang, komisaris independen dari PT Garuda Indonesia pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Bu Yeni juga sudah mendapatkan penghargaan yang luar biasa banyaknya, di antaranya adalah penghargaan sebagai sosok perubahan dari Indonesia pada tahun 2019, kemudian juga Bu Yeni sudah pernah menerima Women Empowerment Awards tahun 2019 dari Her Times Magazine Singapura pada tahun 2019, dan secara konsisten termasuk ke dalam daftar wanita paling berpengaruh di Indonesia dari berbagai macam media. Mari teman-teman kita beri tepuk tangan, sambutan yang hangat untuk Ibu Yeni dengan memberikan reaction tepuk tangan. Bu Yeni? Assalamualaikum, Bu Yeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Satria. Mas Satria aja masih muda. Alhamdulillah, Bu Yeni. Gimana sehat, Bu Yeni? Alhamdulillah, masih diberi kesehatan. Terima kasih. Moga-moga semua juga sehat-sehat ya. Bu. Terima kasih banyak, Bu Yeni, sudah berkenan untuk hadir di sini untuk memberikan pencerahan kepada mahasiswa baru. Dan semoga nanti setelah Bu Yeni memberikan pencerahan kepada kita semua terkait kebinekaan, dan ini bisa dilaksanakan oleh teman-teman mahasiswa di kampus. Amin. Tidak
perlu kita memperpanjang waktu, Bu Yeni. Monggo silahkan kepada Bu Yeni dengan hormat. Saya persilahkan untuk memberikan sharing tentang kebinekaan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Yang saya hormati Direktur Politeknik Keuangan Negara Bapak Rahmadi Murwanto yang tadi sudah memberikan paparannya kepada kita, memberikan pengantar. Makasih Pak atas visi baru ya, visi yang telah di Bapak jabarkan mengenai STAN dan kemudian penekanan ke depan bagi murid-murid ya akan seperti apa, bukan cuma sekedar hal-hal yang sifatnya akademis tapi character building atau hal-hal yang sifatnya non-akademis juga menjadi penting. Saya senang sekali karena bagaimanapun lulusan STAN ini akan punya banyak pengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi apa yang diberikan oleh apa yang didesain oleh institusi menjadi sangat penting bagi punya dampak besar bagi perkembangan bangsa negara. Terima kasih Pak Rahmadi. Para pejabat di lingkungan PKN STAN dan terutama adalah para mahasiswa baru PKN STAN. Juga Mas Satria, ya, moderator kita hari ini. Tadi sudah disebutkan ya, sempat disebutkan oleh Pak Rahmadi maupun Mas Satria mengenai hal-hal yang harus yang menjadi tantangan kita ke depan. Nah, saya mungkin kali ini akan berbicara mengenai beberapa hal dulu. Yang pertama, secara besar ya, gambar besar dulu, apa sih situasi dan kondisi bangsa kita seperti apa? Lalu kemudian dunia ini seperti apa tantangannya? Lalu kemudian yang terakhir khusus untuk STAN, apa sih tantangan yang akan dihadapi oleh para lulusan STAN ini akan seperti apa gitu. Baik, saya izin untuk share screen. Ini karena mahasiswanya muda-muda semua, milenial semua, jadi saya pikir ini harus dikaitkan dengan landscape yang begitu berbeda yang dihadapi oleh penduduk dunia pada saat ini, yaitu landscape digital. Ya, kita semua sekarang sudah berada dalam dunia yang antara online dan offline sudah berbaur, ya. Jadi landscape digital menjadi dunia yang kita hadapi pula gitu. Jadi bukan cuma dunia yang sifatnya nyata ya physical world, tapi juga adalah virtual world, itu juga menjadi dunia kita pada saat ini. Nah, Indonesia secara khusus kita punya sebuah kehebatan. Kita punya sebuah kekayaan yaitu kebinekaan. Tidak semua negara punya kekayaan atau kebinekaan seperti Indonesia. Saya biasanya kalau ke luar negeri saya agak menyombongkan diri dulu. Saya bilang di negara kami, Indonesia, ada sekitar 17,000 islands. 17,000 pulau. Nah, itu biasanya orang-orang negara lain langsung terpukau. Indonesia juga adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar di dunia. Kalau in terms of penduduk, kita nomor 4 terbesar di dunia. Setelah Cina, India, Amerika, lalu kemudian Indonesia. Suku bangsa kita pun beragam, bahasa ibu kita pun beragam. Agama yang diakui oleh negara juga beragam, organisasi penghayat kepercayaannya juga sangat beragam. Nah, keanekaragaman bangsa ini adalah kekuatan, tapi juga di sana ada tantangan. Nah, salah satu tantangan kebinekaan yang kita hadapi adalah menguatnya atau adanya potensi ekstremisme kekerasan. Ya, yang sering disebut radikalisme dan intoleransi. Dari survei yang dilakukan oleh Wahid Foundation, maka kita melihat bahwa masih ada masyarakat kita yang telah melakukan tindakan radikal. Itu ada sekitar 0,3 atau 0,4% dari jumlah penduduk yang disurvei. Ini kalau diproyeksikan terhadap baseline kita, yaitu 188 juta warga dewasa di Indonesia, maka dapat sekitar 500 ribu orang yang telah melakukan tindakan-tindakan radikal. Misalnya, merusak ibadah rumah ibadah orang lain, agama lain. Misalnya,
melakukan demonstrasi atau tindakan-tindakan intimidasi terhadap orang-orang yang dianggap melakukan penistaan atau menghina agama. Nah, hal semacam itu. Lalu kemudian tidak memberikan hak orang lain untuk mengekspresikan dirinya, gitu ya. Lalu kemudian juga misalnya memberikan sumbangan terhadap kelompok-kelompok yang dianggap radikal oleh pemerintah. Ini adalah indikator-indikator yang kita pakai untuk mengukur radikalisme. Jadi kemarin itu sempat ada sedikit isu mengenai mendengarkan musik. Ya, ada yang sebagian kelompok di masyarakat mengatakan mendengarkan musik haram. Lalu kemudian ada lagi yang kemudian mengatakan, menuding bahwa, wah itu radikal. Nah, itu masuk nggak ya dalam kategori radikal? Nah, buat yang mau tahu jawabannya, harus dengerin sampai akhir, karena saya akan kasih tahu jawabannya nanti, belakangan. Oke? Ya, mendengarkan musik, mengharamkan musik itu masuk dalam kategori radikal atau tidak. Itu nanti jawabannya. Oke? Nah, lalu kemudian, angka yang berikutnya, ya, kalau tadi yang radikal ada sekitar 500.000 orang, yang bersedia radikal ada berapa? Ternyata ada 7,7% atau sekitar 12,8 juta jiwa. Ini cukup membuat kita tentu agak khawatir, ya. Tetapi kekhawatiran itu harus juga dibarengi dengan perasaan optimis. Kenapa? Karena kalau cuma khawatir kita nggak bisa bergerak. Dan ternyata kita lihat bagaimana sih kondisi Indonesia. Walaupun sekitar 12,8 juta jiwa bersedia radikal, artinya bersedia melakukan penyerangan terhadap rumah ibadah orang lain kalau ada kesempatan, gitu. Tapi ternyata 77% dari penduduk kita, dan itu besar sekali artinya, ya, itu menyatakan tidak setuju dengan radikalisme. Jadi mayoritas warga kita sama sekali tidak setuju dengan radikalisme. Sehingga apapun yang bersedia radikal atau pernah radikal itu minoritas sekali, bahkan yang pernah melakukan tindakan radikal itu super minoritas, ya. Ini penting angkanya kita ketahui, karena seolah-olah kan wacana narasi yang berkembang di masyarakat ini soal radikal dan tidak radikal kayak sepertinya hinggar-bingar sekali, sehingga kita penting untuk mengetahui angkanya, ya. Nah, lalu kemudian pertanyaan kedua, mengapa ekstremisme, kekerasan, dan intoleransi muncul? Ada banyak faktor di sana. Ada karena ketimpangan sosial, ada karena pengucilan, stigmatisasi, ini faktor-faktor pendorong. Ada juga karena faktor represi negara, misalnya ya. Ini misalnya terjadi di sifatnya lebih politis, ya, kalau ada represi negara. Tapi tindakannya juga tetap ekstrim, menggunakan berbasis kekerasan. Misalnya tindakan-tindakan dulu, ya, zaman dulu sebelum era reformasi, di mana negara kita masih melakukan represi terhadap satu kelompok-kelompok masyarakat, gitu ya. Lalu kemudian muncullah yang namanya gerakan GAM dan lain sebagainya. Nah, kalau sekarang sudah berbeda, ya. Sekarang represi negara, apalagi orang ditangkap sembarangan dan lain sebagainya itu tidak ada lagi. Lalu korupsi yang merajalela juga membuat orang marah. Ya, dan kemudian ingin melakukan sesuatu. Nah, sesuatunya itu yang kadang-kadang salah jalan, ya, mendiagnosa penyakitnya betul, tapi obatnya keliru. Obatnya yang dipakai adalah ekstremisme kekerasan. Nah, ini keliru. Penyakitnya sih betul. Sudah terdeteksi korupsi. Mau membenahi penyakit yang ada, betul, niatnya sudah betul. Obatnya yang keliru. Nah, ini juga hal-hal yang kita lihat, ya. Lalu kemudian faktor penarik, selain faktor pendorong, jadi ini ada yang namanya push and pull factors, ya, ada tiga faktor, pull and push and personal factors, ya. Kalau faktor penarik misalnya, apa sih yang bikin orang kemudian masuk dalam tindakan ekstremisme kekerasan, ya, violent based extremism and intolerance. Faktor penariknya misalnya diberikan iming-iming keuntungan material. Ini contohnya ada beberapa orang yang pergi ke Syria dulu untuk ikut ISIS, ya, satu keluarga. Karena diiming-iming diberikan janji bahwa setiap bulannya akan diberikan gaji sebesar $2,000. Ya,
ada pada kepengen semua, ada bukan semua, ada banyak orang kepengen. Ada tukang bakso dari Malang mau pergi ke sana, dijanjikan akan digaji $2,000, semua tunjangan diberikan, semua gratis, kesehatan gratis, pokoknya seperti surga janjinya, ya. Katanya di sana suruh kerja jadi guru ngaji aja. Begitu sampai di sana, apa yang terjadi? Ternyata disuruh tembak-tembakan, suruh megang senjata. Ya takut, takut lari. Lari ditangkap sama tentara. Ditangkap sama tentara sana, tangkap pihak keamanan. Apa yang terjadi? Ya sudah dikembalikan ke keamanan Indonesia, ke pemerintah Indonesia. Harus direpatriasi, dikembalikan ke pemerintah Indonesia. Sekarang di mana? Sekarang yang masuk penjara. Nah, ini contohnya. Lalu juga ada faktor penarik lainnya, misalnya retorika tentang kejayaan masa lalu. Wah, negara kita, dulu masyarakat kita ketika berdasarkan satu agama tertentu, atau dulu masyarakat dunia ketika berdasarkan agama tertentu atau etnik tertentu, maka kita mencapai zaman kejayaan dan lain sebagainya, kita harus bisa mencapainya. Nggak tahu bahwa konteks zaman sudah berubah. Ya, konteks zamannya sudah berubah, nggak bisa, udah lain lagi. Dulu orang mungkin sebuah komunitas, sebuah kelompok, sebuah negara, sebuah bangsa bisa jaya karena faktor-faktor sumber daya yang dimilikinya, salah satunya sumber daya misalnya soal persenjataan, gitu ya. Nah, dulu senjata apa sih yang dimiliki, atau jumlah orang misalnya dalam artian tentara yang dimiliki, ya. Dulu senjata yang diperlukan cuma kereta kuda, tombak, panah dan lain sebagainya. Lah sekarang kan bukan seperti itu, sekarang pakai nuklir, beda sekali konteksnya. Nah, tapi tetap diberikan narasi, ada anak-anak yang diberikan narasi bahwa wah, kita harus mencapai kejayaan seperti dulu. Berbeda mas konteksnya, berbeda mbak konteksnya, gitu. Nah, itu yang tidak paham. Lalu juga faktor penarik lainnya adalah terpikat, ya, iming-iming bahwa akan bisa masuk surga kalau melakukan tindakan, apalagi kalau kemudian diberikan narasi bahwa yang dilakukan ini kemudian bisa mempunyai dampak besar bagi agamanya. Apalagi kemudian dikatakan janjinya adalah nanti orang tuanya bisa ikut masuk surga. Biasanya anak-anak muda yang sangat sayang pada orang tuanya diberikan iming-iming bahwa keluarganya bisa ikut masuk surga, dia bisa ikut masuk surga, ingin melakukan itu, padahal keliru semua, ya. Lalu ada juga kebanggaan menjadi pejuang, dan ini ada juga keinginan untuk haus petualangan. Ada contoh-contoh juga anak-anak yang lagi-lagi pergi ke luar negeri berjuang, ikut berjuang bersama ya kelompok-kelompok garis keras seperti itu. Ya, karena apa? Diiming-iming sama temennya yang ketemu di Facebook, ketemu di sosmed, dibilang begini, ngapain kamu di rumahmu cuma main games aja? Tembak-tembakannya cuma pakai game. Kalau saya di sini langsung pegang senjata AK-47, M16 dan lain sebagainya. Wah, kepengen berangkat deh langsung, gitu. Nah, ini faktor push and pull factors, ya. Lalu ada juga personal factors. Personal factors misalnya gangguan kesehatan mental, pengalaman traumatis, menjadi korban kekerasan juga bisa juga karena kematian orang terdekatnya sehingga dia menjadi limbung, kemudian mencari guru atau orang yang salah yang menjadi pegangan. Nah, ini malah tersesat jalan, ya. Kalau kita lihat kemarin misalnya kasusnya penyerang yang menyerang gereja di Makassar dengan pelaku yang menyerang Mabes Polri, sama-sama anak-anak seusia kalian loh, masih muda-muda semua, ya, masih belasan tahun malah. Nah, ternyata ketika dianalisa tulisan tangannya oleh seorang grafolog atau ahli tulisan tangan, itu terlihat bahwa anak-anak ini ternyata adalah pribadi yang gelisah, pribadi yang putus asa, dan pribadi yang minderan. Jadi mereka minder. Nah, ketika minder, kemudian diisi dalam tanda kutip dengan dalil-dalil agama dan lain sebagainya, diprovokasi, dicuci otaknya, diberikan
seolah-olah kesempatan untuk merasa berguna, merasa penting, merasa menjadi pahlawan, ya, bisa menjadi pejuang. Akhirnya dia pergi melakukan tindakan-tindakan ekstrim. Nah, ini contoh jelas sekali bagaimana ekstremisme kekerasan dan intoleransi itu muncul, faktor penyebabnya apa saja. Nah, yang juga harus menjadi perhatian kita, kelompok milenial menjadi rentan untuk dijadikan sasaran narasi yang mengeksploitasi ketiga kondisi di atas. Nah, jadi mungkin di sekeliling kita, teman-teman kita, ya, tidak seberuntung kalian masuk STAN gitu ya. Misalnya, terus kemudian mereka ternyata punya kondisi personal yang agak limbung, depresi dan lain sebagainya, itu sangat mungkin untuk diprovokasi dan dicuci otaknya. Nah, lalu bagaimana kondisi selanjutnya soal Indonesia, ya? Bagaimana sih orang memandang Pancasila? Nah, ternyata dari hasil survei kami, dukungan terhadap Pancasila dan konstitusi itu juga sangat tinggi, ya. Mayoritas masyarakat kita, ya, lebih dari 80% itu mengatakan bahwa Pancasila tetap menjadi pilihan terbaik untuk bangsa kita. Kenapa ini menjadi penting? Ya, kenapa cara pandang orang terhadap Pancasila menjadi penting? Karena dari survei kami juga ditunjukkan bahwa orang yang masih percaya pada Pancasila itu cenderung tidak menjadi radikal. Nah, jadi ini sejalan ini semuanya, ya. Selama kita masih percaya pada Pancasila, ini bisa menjadi buffer atau menjadi benteng kita untuk menghadapi tantangan intoleransi dan radikalisme. Nah, itu. Oke. Nah, lalu secara global problem yang dihadapi ini apa ini? Tadi kita lihat secara nasional dulu, konteks negara kita seperti apa. Sekarang kita bicara soal global, ya. Sekarang ini ada fenomena-fenomena yang kita hadapi semua di masyarakat dunia. Yang namanya radikalisme bukan cuma miliknya orang Indonesia. Yang namanya radikalisme ini dan intoleransi adalah fenomena yang berkembang di seluruh dunia. Ya. Di India ada, di Amerika ada, di Prancis ada, di New Zealand ada, di Bangladesh ada, di Myanmar ada, di Filipina ada. Jadi ini fenomena dunia. Dan tidak terjadi pada satu kelompok agama tertentu saja. Nah, ini yang harus kita pahami. Ada salah kaprah bahwa seolah-olah radikalisme dilakukan oleh satu kelompok agama tertentu, itu salah kaprah. Kita lihat contohnya, misalnya kalau di India, radikalisme dan intoleransi biasanya dilakukan oleh kelompok mayoritas di sebuah negara, di sebuah komunitas. Ya, mayoritasnya siapa? Dialah yang biasanya melakukan tindakan diskriminasi dan intoleransi. Kalau di Indonesia, misalnya di Pulau Jawa, mayoritasnya orang Islam, maka yang punya potensi menjadi korban diskriminasi dan intoleransi adalah kelompok non-Muslim. Kalau di Papua, mayoritasnya adalah Kristen, maka yang menjadi potensi untuk dilakukan diskriminasi adalah non-Kristen dan non-Papua, karena di sana isunya bukan cuma agama, tapi juga soal ras. Kalau di India, ya, mayoritasnya adalah Hindu. Maka yang jadi korban, banyak jadi korban kalau dari kasus-kasus yang kami teliti adalah dari umat Islam dan dari umat Kristen. Di India misalnya ada gereja-gereja yang diserang oleh kelompok Hindu radikal. Ini contohnya. Lalu kemudian kalau di Amerika, siapa yang jadi korban? Nah, yang jadi korban biasanya mulai dari Yahudi, Islam, dan non-Kristen lainnya. Ya. Bahkan pernah ada lucu gitu, kalian mungkin pernah tahu ada orang yang pernah lihat gambar orang pakai kayak semacam sorban kepalanya, ya. Nah, banyak orang salah paham tuh orang Muslim katanya karena pakai turban, pakai sorban, tapi mereka tuh orang Sikh itu berbeda lagi ya agamanya, ya, banyak di Eropa. Nah, itu sering disalahgunakan, sering ada yang diserang orang Sikh karena disangka orang Islam. Nah, ketika terjadi Islamofobia yang cukup kuat di negara barat. Nah, gitu. Tapi ada yang lucu juga, ada orang Sikh
ketika bulan Ramadan, orang bulan Ramadan orang Islam kan bulan puasa, pada puasa semua, orang Sikh yang nggak puasa ditanya sama temennya, oh you're not fasting gitu, kamu nggak puasa, itu dia jawab, no I'm sick, itu I'm sick, kata temannya, oh maaf saya pikir, I'm sorry saya pikir kamu sehat, dipikir sick itu sakit, jadi nggak puasanya gara-gara sakit, padahal I'm sick karena dia sick. Sorry ya kalau garing ya, menurut saya sih lucu banget itu ininya juga. Okay. Lalu kemudian okay, kita lihat ya, jadi kondisi di dunia ini seperti apa sih fenomenanya. Yang pertama ada fenomena global and local ya. Global local itu apa sih? Sekarang itu nggak jelas batasannya, mau fenomena terjadi di global atau di lokal, semua berbau. Apa yang terjadi di Sumenep bisa punya dampak di New York. Apa yang terjadi di di mana Bekasi misalnya, orang Belanda juga bisa ngerti. Karena apa ya? Karena sekarang internet dan lain sebagainya, sosmed dan lain sebagainya begitu viral, begitu viral, ya sudah langsung menyebar kemana-mana. Lalu fenomena kedua kita melihat, nah global lokal ini punya konsekuensi. Konsekuensinya apa? Peristiwa yang terjadi di satu tempat punya dampak di tempat lain. Makanya kita lihat misalnya ketika ada sebuah tindakan terhadap Muslim di sebuah negara di mana Muslimnya minoritas. Orang Islam di Indonesia protes semua, ikut turun ke jalan gitu. Padahal mungkin nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, tapi itu terjadi seperti itu. Demikian pula ketika di sini ada kasus melibatkan non-Muslim. Non-Muslim di dunia lain juga ikut protes ketika ada peristiwa diskriminasi terjadi di Indonesia. Nah, ini hal-hal semacam itu ya. Dan kemudian akhirnya yang terjadi adalah kita, kalau ada masalah di negara kita, negara lain, masyarakat dunia, juga langsung menghakimi orang Indonesia parah nih. Gitu. Nah, fenomena kedua adalah populisme kanan. Populisme kanan ini apa? Populisme kanan adalah sebuah fenomena di mana orang politisi biasanya ya di kalangan politik menggunakan isu-isu identitas untuk melakukan konsolidasi posisinya atau mendapatkan suara atau mendapatkan pengikut. Biasanya pakai isu identitas, bisa isu agama, isu suku dan lain sebagainya. Contoh paling gampang siapa yang melakukan populisme kanan ini? Contoh paling gampang ya Donald Trump. Itu kalau di Amerika. Kalau di Indonesia siapa? Ya kita sudah tahu lah siapa-siapa saja. Saya rasa teman-teman STAN pasti sudah mengerti siapa. Tokoh-tokoh di Indonesia juga ada yang melakukan narasi, membangun narasi berdasarkan politik identitas, politik agama, bahkan juga ada yang memakai kesukuan, ya identitas kesukuan, identitas ras gitu. Nah, ini populisme kanan ini adalah sesuatu yang harus kita waspadai. Kenapa? Karena dia punya potensi untuk membelah masyarakat. Ya, dia punya potensi untuk membuat masyarakat jadi saling bentrok satu sama lainnya. Karena menggunakan isu-isu yang sangat sensitif. Ya, isu sensitif itu apa? Isu agama, isu ras, SARA itu adalah isu yang sangat sensitif. Begitu disentuh soal SARA, orang biasanya nggak pakai rasional lagi, tapi pakai emosi. Sudah nggak mikir lagi. Nah, ketika sudah nggak mikir, itu yang bahaya. Nah, kenapa kemudian populisme kanan ini harus dibendung? Karena tadi efeknya, emosi dulu, marah dulu, kemudian ngamuk dulu, baru setelah kejadian, pasca kejadian, baru sadar. Oh, ya ngapain ya gue tadi kayak begitu ya? Gitu. Nah, berikutnya ada yang dinamakan propaganda teror. Ini juga fenomena yang dihadapi kita pada saat ini, di mana kelompok teroris menginfiltrasi dunia digital dengan propaganda kekerasan atas nama agama atau identitas. Kita lihat contoh negara yang nggak terlalu jauh dari kita, Afghanistan. Mungkin kalian tidak terlalu mencermati geopolitik ya, tapi bagi orang yang ngerti geopolitik, agak mungkin ada sebagian atau pengamat bingung ya, kok bisa ya orang Afghanistan seolah-olah menerima Taliban mayoritasnya, kok nggak ngelawan? Karena memang ada propaganda yang dilakukan terus-menerus ya,
membuat pengkondisian sehingga kemudian sebagian masyarakat seolah-olah menerima. Dan ketika kemudian Amerika pergi dari Afghanistan, dengan gampangnya mereka melakukan kooptasi atau menguasai daerah itu. Gitu. Nah, fenomena berikutnya adalah big data atau data kita. Dulu orang rebutan cari emas, orang di mana-mana menambang, orang berperang, bahkan negara-negara saling berperang untuk menguasai sumber daya alam. Maaf sebentar, Mbak Maika, sorry. Kedengeran nggak nih? Sorry kalau kedengeran. Jadi ada lagi yang namanya big data. Okay. Dulu orang perang, negara perang karena mencari sumber daya alam. Ya, salah satunya emas. Ya, bagaimana negara mengirimkan pasukan ya di negara-negara Afrika, itu negara-negara Eropa melakukan penjajahan demi bisa menguasai tambang-tambang diamond, tambang-tambang natural resources ya, sumber daya alam dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang menjadi big data atau emas baru itu adalah data kita. Menjadi emas baru adalah big data. Data kita semua, data kalian. Ya. Nah, data ini menjadi hal yang diperebutkan. Nah, ini penting bagi kita untuk mengetahui supaya kita mengerti bagaimana kita ini kadang-kadang melakukan sesuatu itu karena ada pengkondisian yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di luar kita, ya. Sebentar. Ini komputer saya agak. Nah, big data pengkondisian ini bisa dilakukan dengan cara begini. Ada yang sekarang namanya algoritma. Algoritma sosial media itu akan melihat kita ini sukanya apa. Algoritma sosial media itu akan membelah masyarakat, ya. Sukanya misalnya kalau dalam konteks politik kemarin, dalam konteks pemilu, pendukung nomor 1 dan nomor 2, itu algoritmanya sosial media akan melihat mana pendukung nomor 1, mana pendukung nomor 2. Dan inilah yang kemudian akan disasar oleh mereka. Pendukung nomor 1 akan dibanjiri dengan hal-hal yang menjelek-jelekkan nomor 2, dan demikian pula sebaliknya. Nah, hal-hal semacam ini harus kita waspadai karena kita sebetulnya dikondisikan gitu ya untuk oleh mesin big machine ini. Ini kemudian kaitannya dengan post truth dan keamanan digital ya. Post truth adalah di mana banyak sekali informasi berseliweran di sekeliling kita di mana kita kemudian tidak tahu lagi mana yang berdasarkan fakta, mana yang tidak berdasarkan fakta. Harus hati-hati sebelum sharing itu. Lalu juga soal keamanan digital yang cyber security menjadi sangat penting ya. Kita perhatikan yang namanya identity theft atau pencurian identitas itu menjadi hal yang kerap terjadi. Harus hati-hati dengan hal ini. Nah, saya rasa saya stop share dulu di sini ya. Oke. Nah, ini fenomena yang terjadi di dunia. Lalu kemudian saya akan tadi saya bicara tiga hal ya. Pertama kondisi nasional, lalu kondisi dunia global seperti apa. Nah, sekarang saya mau bicara khusus tentang tantangan yang akan dihadapi oleh para mahasiswa STAN ya, berkaitan dengan ketika nanti sudah mulai mengabdi di masyarakat ya. Tadi sudah oleh Pak Rahmadi sempat disinggung soal korupsi. Nah, ini fenomena yang cukup menarik di negara kita. Orang Indonesia itu sangat religius. Mau agamanya apapun, orang Indonesia itu adalah orang-orang yang paling religius. Orang Indonesia itu beribadah. Orang-orang Indonesia itu pergi ke rumah-rumah ibadahnya, melakukan ibadah setiap hari, berdoa. Tadi aja berdoanya banyak banget kan? Nah, itu karena semuanya orang Indonesia itu rata-rata religius. Ya. Dibandingkan dengan negara lain. Kenapa kok saya bisa mengatakan itu? Iya, karena saya tadi kan Mas Satria mengatakan ini Bu Yeni luar biasa gitu. Bukan, saya bukan luar biasa Mas Satria. Saya ini biasa di luar ya. Beda ya jadinya. Suka piknik gitu. Jadi
Karena saya suka piknik ke banyak negara, suka berkunjung ke banyak negara, suka belajar ke banyak negara, jadi saya bisa membandingkan. Di Indonesia itu segala sesuatu, apalagi yang kaitannya dengan agama, menjadi sangat kuat, menjadi sangat penting sekali. Di negara lain nggak ada. Bahkan pernah dalam satu periode, di Turki, ya. Kalau di Indonesia kan mau acara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Turki itu nggak ada Assalamualaikum. Acara-acara resmi, ya, yang ada marhaban. Nah, mungkin selamat pagi kalau kita. Nah, orang Indonesia religiusnya setengah mati, ya, berdoanya banyak banget. Setiap acara dibuka dan ditutup dengan berdoa. Apapun identitas keagamaan itu pasti paling dilalap oleh orang Indonesia. Tapi di sisi lain orang Indonesia juga, kalau soal indeks korupsi, indeks korupsinya paling tinggi. Indonesia mengirim orang, ya, jutaan tiap tahunnya ke tempat-tempat suci agama. Mau ke Mekah, ke Madinah, mau ke Yerusalem, dan lain sebagainya. Jutaan orang pergi. Tapi orang Indonesia juga paling korupsi kalau dilihat dari indeks korupsi. Nah, ini kan adalah sebuah hal yang menjadi kontradiksi. Dan akan dihadapi oleh teman-teman STAN. Ya kan? Karena kalian menjadi abdi negara nantinya. Dan ini fenomenanya seperti ini negara kita. Bandingkan dengan Jepang. Jepang itu salah satu negara favorit saya. Kenapa? Pertama, karena saya suka makanannya, ya. Yang kedua, saya suka juga negaranya, alam budayanya. Yang ketiga, saya suka nilai-nilai yang dianut orang-orang Jepang. Orang Jepang itu sangat jujur, luar biasa. Saya pernah ketinggalan HP paling baru di sana, ya, merek tertentu, ya, cukup mahal dan hadiah dari suami gitu. Saya ketinggalan di sebuah restoran ramai, saya pulang 2 jam kemudian masih ada di sana. Enggak ada yang ambil. Karena mereka merasa, orang Jepang merasa bahwa kalau bukan haknya enggak boleh saya ambil. Kita jatuh uang di mana, di jalan, ya, sampai kita balik lagi uangnya masih di situ. Orang Jepangnya tidak akan mengambil. Nah, padahal di sana agamanya lucu. Orang Jepang itu kalau lahir, dia akan melakukan ritual-ritual berdasarkan agama Shinto. Kalau menikah, banyak yang melakukan ritual berdasarkan agama Kristen. Ketika meninggal, dikremasi sesuai ajaran agama Buddha. Jadi nggak ada agama resmi. Nah, justru nggak ada agama begitu, malah justru paling jujur. Nah, ini harus jadi pertanyaan buat kita. Kita sebagai orang yang religius nih, yang menganggap agama menjadi identitas penting, bisa nggak seperti orang-orang seperti itu? Nah, ini menjadi pertanyaan besar. Bisa nggak kita tidak mengambil hak orang lain? Bisa nggak kita memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam kapasitas kita sebagai abdi negara, walaupun ya dengan segala keterbatasan kita? Tidak mengambil, tidak melakukan korupsi, ya, karena korupsi itu adalah mengambil haknya warga negara Indonesia, semua penduduk Indonesia yang telah membayar pajak. Bayangin, tukang becak bayar pajak, tukang ojek bayar pajak, lalu kemudian kita korupsi. Kan pasti sakit, gitu ya. Nah, yang kedua, bukan problem besar, saya hanya ingin memberikan contoh tentang problem yang mungkin akan dihadapi oleh teman-teman di STAN. Ya. Pernahkah kalian membayangkan kalian tidak punya KTP di negara kita? Kalau orang nggak punya KTP, gimana hidupnya, akan seperti apa? Bisa nikah nggak? Nggak bisa nikah. Karena mau ke KUA, ditanya KTP-nya. Bisa buka rekening bank nggak? Nggak bisa buka rekening bank. Karena pasti ditanya KTP-nya. Bisa buka ini itu segala macam nggak? Nggak bisa. Karena pasti akan ditanya KTP-nya. Ya. Pernahkah kalian membayangkan ada sebagian masyarakat kita yang kesulitan mendapatkan KTP? Kenapa? Karena mereka dianggap sebagai penganut aliran sesat. Ini terjadi di kelompok Manislor, ya, di komunitas di Manislor, gitu ya, di Kuningan, daerah Kuningan. Karena mereka dianggap kelompok aliran sesat, maka KTP-nya nggak diberikan. Bayangkan itu ribuan orang tidak bisa hidup, kualitas hidupnya pasti sangat terkompromikan, pasti sangat susah. Nah, gitu. Jadi, nah inilah hal yang akan menjadi tantangan kalian ke depan. Saya langsung kasih tahu saja, ya,
kompleksitas di lapangan akan seperti apa, dan saya berharap bahwa dengan kalian mempunyai paradigma baru ya, dengan STAN saat ini akan memberikan penekanan pada pembangunan karakter, maka mahasiswa-mahasiswa STAN ketika kemudian nantinya menjadi abdi negara akan bisa memberikan karya terbaiknya, pelayanan terbaiknya bagi seluruh masyarakat negara kita. Karena setiap manusia ketika mereka setiap manusia Indonesia ketika mereka membayar pajak, ketika mereka patuh pada pemerintah, ketika mereka tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum, mereka berhak dilindungi oleh negara, dan mereka harus diberikan haknya. Nah, itu mungkin dari saya itu dulu ya sebagai pemaparan. Nah, silakan kalau mau ada yang bertanya. Saya kembalikan ke Mas Satria. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yeni, luar biasa. Teman-teman, mari kita berikan tepuk tangan secara virtual kepada Bu Yeni dengan memberikan reaction tepuk tangan. Ini Bu, luar biasa sekali, dan ternyata ada beberapa pertanyaan dari mahasiswa yang sudah dikumpulkan oleh panitia. Kita akan bahas sama-sama, kita diskusikan, mudah-mudahan ini bisa menjadi pencerahan untuk kita semua ya Bu ya. Oke, yang pertama Bu. Yang pertama adalah dari Gedek Krisnanda Tiastika Canis, bagaimana tanggapan Ibu tentang hukuman mati kepada para teroris yang ada di Indonesia? Apakah itu termasuk pelanggaran HAM atau diperbolehkan? Karena ada beberapa kasus yang diperbolehkan dan ada beberapa kasus yang tidak diperbolehkan. Terima kasih, Bu. Bagaimana apa? Bagaimana tanggapan Ibu tentang hukuman mati kepada para teroris di Indonesia? Oh. Apakah pelanggaran HAM atau bukan, Bu? Monggo, Bu Yeni. Ya, negara kita ini masih menganut rezim hukuman mati. Dan itu bukan cuma kepada teroris, tapi juga berbagai macam tindakan yang dianggap memang sangat besar dampaknya ya bagi masyarakat. Jadi tindakan pelanggaran berat, ya, kriminalitas berat. Misalnya apa? Pengedaran narkoba. Itu juga sama. Ada yang terancam hukuman mati, ya. Jadi bukan cuma sekedar terorisme. Nah, kalau soal hukuman mati atau tidak, itu urusannya berbeda. Itu menjadi diskusi yang berbeda, ya. Dan mungkin tidak perlu dikaitkan dengan terorisme. Tapi apakah Indonesia masih perlu menganut atau mempunyai aturan hukuman mati di negara kita? Lebih ke arah sana. Terus terang, banyak sekali kalau di negara-negara Eropa sekarang sudah mulai dihapus hukuman mati, ya. Dan banyak dari negara-negara itu kemudian memang juga melakukan lobby kepada pemerintah kita untuk menghapus hukuman mati. Saya sering sekali mendapatkan lobby-lobby ya soal itu gitu. Kalau saya pribadi memang lebih baik tidak, tetapi di sisi lain ya, kalau pemerintah sampai saat ini ya memang juga tidak punya kapasitas ya, walaupun ini bukan alasan untuk menyediakan hukuman mati ya. Ada banyak persoalan besar lah, ada banyak isu besar, salah satunya juga mungkin prison capacity, kapasitas penjara kita juga sangat sangat minim ya. Dan di sana udah empek-empekan, nggak karuan ya. Sampai kemarin kita lihat kan ada yang berita tentang kebakaran di salah satu rutan gitu. Itu satu gitu. Jadi perkara apakah Indonesia akan tetap melakukan hukuman mati atau tidak, itu akan menjadi, itu tergantung bagaimana masyarakat memandang persoalan ini. Dan kemudian ketika masyarakat cukup merasa ini menjadi isu yang kuat dan kemudian mengatakan kepada anggota DPR ya, kepada DPR mengatakan bahwa undang-undangnya tolong diubah dong. Nah, pada saat ini kita masih menganut hukuman mati di negara kita. Jadi bukan dalam konteks terorisme saja, tapi dalam konteks hukuman untuk kejahatan berat itu kira-kira. Oke, terima kasih banyak Bu. Kayaknya ini luar biasa sekali, pertanyaan dari mahasiswanya banyak Bu, menumpuk. Jadi saya akan coba pilihkan kira-kira yang berkaitan dengan kampus ya Bu ya. Di sini ada pertanyaan dari Sofia Rosyamilah. Yang terhormat Ibu Yeni,
Menurut Ibu, apa tindakan yang bisa kita lakukan sebagai mahasiswa untuk meminimalkan resiko terjadinya radikalisme di lingkungan kampus? Terima kasih. Ya. Oke. Memastikan bahwa kebinekaan atau keragaman yang ada di kampus itu dihormati. Jadi lakukan kegiatan-kegiatan bersama-sama. Sudah jangan lihat lagi identitasnya ini agamanya apa sih, terus saya nggak mau main sama teman saya yang beda agama, beda suku. Nah, itu satu kalau dalam sisi personal, ya, dalam sisi pribadi. Kita bergaul, kita bermain, kita ini dengan siapapun yang berbeda dengan kita, biasa aja. Lalu kemudian, jangan sampai ada kelompok-kelompok yang menggunakan identitas, baik identitas agama, atau identitas suku, dan lain sebagainya, kemudian bisa menguasai ruang-ruang di kampus. Dan mereka kemudian yang menyetir dinamika di dalam kampus. Kampus harus terbuka untuk semuanya, punya hak untuk semuanya. Ya, tidak boleh ada satu kelompok agama satu kelompok yang berdasarkan agama tertentu saja, ya, yang kemudian menguasai berbagai macam sumber daya, diskusi dan lain sebagainya. Jadi semua harus aktif. Lalu kemudian lakukan banyak kegiatan-kegiatan yang justru mempromosikan kebinekaan, keragaman. Ini kekuatan kita. Negara lain nggak punya ini. Ya, saya mau kasih contoh sesuatu hal yang kadang kita remehkan, tapi sesungguhnya menjadi kekuatan Indonesia. Tadi kan saya udah cerita ya, Mas Satria, saya sering keluar negeri, sering piknik gitu ya, dan sering banget diundang negara lain. Nah, saya pernah menjadi diundang oleh pemerintah Perancis. Jadi tamu mereka selama seminggu bisa ketemu siapa aja di sana, itu difasilitasi. Nah, saya penasaran, pengen belajar tentang kehidupan masyarakat di sana. Ketemulah dengan berbagai macam masyarakat. Nah, di Prancis itu yang namanya ekspresi keagamaan itu tidak diperbolehkan. Agamanya apapun, ekspresi keagamaannya di muka publik nggak boleh. Jadi misalnya ada juru rawat, ya, ada perawat, dia muslimah, kebetulan pakai jilbab. Mau masuk ke rumah sakit, mau kerja, maka jilbabnya harus dicopot ketika masuk ke ruang rumah sakit. Demikian juga kalau ada dokter yang Kristen taat, Katolik, dia pakai salib, biasanya pakai salib. Mau masuk ke ruang kerjanya, ya harus dicopot salibnya. Demikian juga misalnya kalau ada polisi dari Yahudi, Yahudi itu pakai kipah itu ya namanya ya di atas kepalanya. Mau masuk kantor, ya mesti dicopot. Semua harus menanggalkan identitas agama, ya. Nah, kalau cuma segitu aja mungkin masih ya okelah, cuma segitu doang gitu. Tapi kemudian dampaknya ini menjadi suatu hal yang sangat politis sifatnya. Di sana umat Islam di negara ini, walaupun jumlahnya besar, 10% dari jumlah penduduk di sana, kerap kali terdiskriminasi. Contoh gampangnya, daging halal. Saya ketika dialog dengan kelompok Islam di sana, ditanya, di Indonesia situasi daging halal gimana? Saya bilang, biasa aja, nggak ada masalah. Saya nggak ngerti waktu itu apa sih masalahnya, daging kenapa kok. Ternyata di sana oleh para politisi di negara itu ini dipertentangkan. Ya. Ada satu politisi yang namanya Marie Le Pen itu membangun narasi bahwa wah sekarang daging halal dijual di mana-mana di toko daging di Prancis. Ini sangat mengganggu rasa nasionalisme warga Prancis. Saya pikir, "Hah, apa hubungannya daging halal sama nasionalisme?" Kan gitu buat kita kan. Nah, tapi buat mereka tidak. Ini sesuatu yang mengganggu identitas nasionalnya. Nah, terus saya cerita, nah, terus kemudian kalau ada semua orang mau sembahyang Jumat di sana, mau sembahyang Jumat kadang, karena fasilitas masjidnya kurang, kadang melebar ke jalan. Yang terjadi apa? Dilaporin sama orang lain karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Ini untuk yang Islam. Siapa yang jadi korban paling susah gitu? Kalau dari kalangan pelajar ya dari kebijakan negara semacam ini, justru adalah anak-anak Yahudi. Kenapa? Di sana itu ulangan sekolahnya itu, apa namanya, ujian sekolahnya, itu hari Sabtu. Buat orang Yahudi, hari Sabtu itu adalah hari Sabat. Hari di mana mereka nggak boleh ngapa-ngapain, hanya boleh berdoa. Nyalain lampu nggak boleh, pakai listrik nggak boleh, apalagi main HP, masak aja nggak boleh. Ya. Nah ini, anak-anaknya harus diantar ke sekolah untuk persiapan ujian. Berarti dia harus nyalain lampu, dia harus mandi, dia bikin kopi, dia nyalain apa namanya, kemudian dia harus naik mobil, dia harus pergi.
Nah, itu sudah melanggar larangan agama semua. Ini seperti orang-orang Hindu di Bali yang sedang nyepi. Nah, tapi ini setiap Sabtu begitu. Akhirnya orang-orang Yahudi di sana, kelompok Yahudi, bilang sama pemerintahnya, untuk anak-anak Yahudi, ulangannya jangan hari Sabtu doang, Selasa aja. Gitu. Kata pemerintah, nggak bisa. Mereka nuntut ke pengadilan. Di pengadilan, kalah. Nah, ini contohnya ya bagaimana agama sama sekali tidak dapat tempat di ruang publik. Nah, ketika mendengar itu saya cerita, oh kalau kami di Indonesia berbeda, saya bilang. Kalau kami di Indonesia, justru pemerintah memberikan, memfasilitasi ekspresi keagamaan masyarakatnya. Di sini biasa presiden datang ke acara Isra Mi'raj, gubernur datang ke acara Natal, bupati datang ke acara Waisak, itu biasa banget. Negara bangun masjid, bangun gereja, bangun pura, biasa di Indonesia. Di sini, apapun agamanya, ketika hari raya agama, kita semua libur, saya bilang begitu. Wah, enak banget, kata mereka. Iya, di sini enak banget di sini. Mau raya Natal yang Muslim libur, mau nyepi yang Islam libur. Di Indonesia seperti itu. Wah, mereka bilang, waduh, enak ya, kok bisa begitu? Iya, karena kami punya yang namanya Pancasila. Pancasila ini adalah pengikat kita semua. Kalau khususnya buat orang Islam, Pancasila itu adalah mitsaqun ghalidzah. Adalah pengikat kita, suatu hal yang mengikat kita sebagai ikatan suci antara warga negara Indonesia, mengikat kita sebagai satu kesatuan. Dan Pancasila itu membuat pemerintah bisa memfasilitasi warganya untuk beribadah dengan baik. Tetapi Pancasila, sorry, Maika suaranya kecil nak. Tapi Pancasila itu juga menjadi pembatas agar sesama warga negara tidak melakukan diskriminasi terhadap yang lainnya. Nah, jadi buat kita kadang-kadang hal semacam ini kita sepelekan, padahal ini adalah nikmat yang luar biasa dari Indonesia. Negara lain nggak punya, justru kita punya, tapi buat kita sepelekan. Tapi untungnya ya, lebih dari 80% masyarakat Indonesia mendukung Pancasila. Itu artinya walaupun sebetulnya tidak terlalu menyadari arti pentingnya Pancasila, tapi sebetulnya gitu ya, di dalam hatinya dia cukup menyadari pentingnya ya. Walaupun kalau suruh jelasin nggak ngerti gitu, konteksnya nggak ngerti, tapi sebetulnya mengerti bahwa Pancasila ini adalah nikmat, adalah harta kekayaan kita yang harus kita jaga. Itu kira-kira. Oke, makasih banyak Bu. Jadi Pancasila itu sampai dengan saat ini masih ada di hati sebagian besar masyarakat Indonesia ya Bu. Ya walaupun kadang-kadang kita juga nggak ngerti, banyak yang nggak ngerti apa itu penjabaran Pancasila gitu ya Bu ya. Iya, betul sekali. Siap Bu. Ini ada lagi pertanyaan Bu. Izin dari Christina Hernita Natasha Muhammad. Pertanyaannya saya singkat Bu. Bagaimana cara mengetahui orang-orang yang terpapar radikalisme seperti data di awal yang Ibu jelaskan? Biasanya orang yang terpapar radikalisme itu adalah orang yang kalau memakai bahasa Islam gitu ya, suka mengkafirkan orang lain. Ya, itu gampang kafirkan orang lain. Lalu kemudian dia lebih bersikap eksklusif, nggak mau bergaul sama teman-temannya yang lain, apalagi yang beda agamanya. Lalu kemudian dia ikut tindakan-tindakan yang berbasis kekerasan gitu ya, tadi itu yang ikut mau nyerang, agama kita dihina gitu ya, ikut demo. Nah kayak gitu. Nah dan kemudian punya simpati terhadap organisasi-organisasi yang dianggap radikal. Kan ada beberapa organisasi yang dilarang di negara kita, misalnya adalah HTI ya, dan kemarin juga FPI. Tapi ternyata punya simpati ke sana, itu sudah masuk dalam kategori orang yang radikal. Baik Bu, jadi ya mahasiswa STAN perlu memilah dan memilih ya Bu ya. Betul, betul. Jangan sampai terjebak dalam suatu kita simpati malah jadi kita terlibat di dalam radikalisme gitu ya Bu ya. Betul. Kalau di negara lain ya, organisasi yang seperti yang dua yang saya katakan tadi itu dilarang juga.
Indonesia itu termasuk yang paling terakhir melarang HTI. Kalau di negara-negara Timur Tengah itu sudah dari awal, sudah bertahun-tahun lalu dan nggak bisa sama sekali dilarang gitu. Nah, jadi lucu. Jadi di negara-negara demokrasi adalah justru negara-negara yang paling akhir melarang. Padahal HTI-nya sendiri justru mengharamkan demokrasi. Nah, ini ada ironi gitu-gitu kadang-kadang. Jadi ini buat pengetahuan adik-adik sekalian gitu ya. Itu kira-kira. Siap, Bu. Baik, terima kasih banyak, Bu, atas penjelasannya. Ada lagi nih, Bu, banyak sekali pertanyaan dari mahasiswa yang berminat sekali atau sangat konsen terhadap kebinekaan. Apalagi kayaknya sih banyak yang nanya terkait dengan radikal, Bu, karena mungkin memang ini yang masih hot issue di Indonesia gitu ya, Bu. Iya. Saya mau kasih ini juga nih ya, kadang-kadang ya, di sekeliling kita tuh ada narasi yang seolah-olah membelah banget, yang mengharu-biru perasaan kita. Kadang-kadang kita itu benturkan untuk isu-isu yang sebetulnya tidak bertentangan. Ada narasi yang bertebaran misalnya gini, kita harus memilih, maka kamu milih mana antara Pancasila atau Al-Quran? Kamu milih mana antara Pancasila atau dengan Injil, itu misalnya. Ini kan sesuatu yang tidak perlu dipertentangkan. Ya. Itu ya. Kalau dalam konteks Quran misalnya, pasal-pasal atau sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila itu ada semua di Quran. Jadi kan kalau ada yang mengatakan ini bertentangan, ya berarti dia nggak baca kitab suci. Ya kira-kira begitu. Kalau saya sih jawabnya begitu. Kamu nggak baca, kok ya mau mempertentangkan itu. Oke. Ya, Bu. Ini ada pertanyaan lagi, Bu, dari Ervina Rahmawati Fauzia. Mohon izin bertanya, Bu, mengapa tindakan pemberontakan selalu mengatasnamakan agama, padahal agama sendiri mengajarkan toleransi dan kedamaian terhadap sesama manusia? Karena agama itu langsung menyentuh sisi emosional manusia. Jadi paling gampang dipakai sebagai alat untuk memprovokasi, sebagai alat untuk mencuci otak, alat untuk melakukan konsolidasi politik. Apapun yang namanya pemberontakan itu adalah sikap politik, tindakan politik. Ya. Itu pesan politik yang disampaikan. Nah, agama dan kesukuan itu adalah isu yang emosional. Kita kalau udah soal agama kan udah nggak mikir biasanya. Ini orang-orang itu mengerti. Kalau sudah pakai isu ini, orang akan banyak ikut. Nah, kasihan agamanya kan akhirnya. Hanya dipakai sebagai alat. Alat politik, alat konsolidasi. Bahkan di sebagian tempat jadi alat untuk alat untuk konsolidasi kekuatan kelompoknya, dan kelompok itu kemudian menjadi dominan, dia bisa menguasai berbagai macam sumber daya dan lain sebagainya di daerah itu. Ya cuma alat jualan akhirnya, atau alat untuk menguasai, alat untuk mendominasi saja. Nah, ini yang kita harus lawan, karena ini justru membuat kesakralan agama ini orang-orang yang justru ya menghina kesakralan agama bagi saya, ketika mereka menggunakan agama untuk kepentingan syahwat politiknya sendiri, syahwat kepentingan kelompoknya sendiri. Gitu. Mohon izin, Bu, kalau misalnya kadang-kadang kan sebagai beberapa narasi bilangnya, kalau kamu nggak ikut kita, berarti kamu nggak bela agama kita. Nah, itu kan membuat kadang-kadang hati kita bingung ya, Bu, ya. Ini ntar disangka kita juga nggak ikut bela agama, tapi kok di satu sini. Nah, itu yang kadang-kadang mahasiswa belum bisa untuk membedakan gimana caranya ketika kita dihadapkan pada situasi seperti itu. Ya, jawabnya gini, lu bela agamanya salah. Gitu. Cara bela agama kayak gitu kali, lu malah menghina agama dengan cara seperti itu. Agama itu luhur. Agama itu mulia, agama itu mengasihi. Ya. Kalau konteks Islam lagi-lagi misalnya gitu ya. Kita itu tiap hari dibilang melakukan apapun itu mulainya bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Itu dulu itu sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang yang didahulukan. Ya, bukan Allah yang Maha yang justru yang kuat, ya Jabbar ya, atau bukan. Justru yang mengasihi, bukan yang menghukum, yang mengasihi. Nah, ini kan di banyak agama kasih, sayang, cinta, hub gitu ya, itu menjadi suatu hal yang tema sentral dalam banyak agama. Berbuat baik, dharma, itu kan hal yang paling penting dalam banyak agama, bukan kemudian menghukum orang lain. Nah,
Bagaimana kalau ada orang kemudian melakukan tindakan pelecehan terhadap agama kita, gitu kan? Selesaikan dengan baik-baik, lihat dulu kan konteksnya. Kalau konteks negara kita ya sudah aja, kalau kamu merasa ada orang lain yang melakukan tindakan yang menurut kamu sudah melanggar hukum, laporkan ke pihak yang berwenang. Jangan main hakim sendiri. Itu kira-kira gitu ya. Tapi juga begini. Apa ya? Saya ini korban bullying banyak banget, apalagi di sosmed dikata-katain beginilah, begitulah, wah jilbabnya enggak rapet lah apa segala macam. Ya saya bisa aja sih melaporkan orang-orang yang melakukan bullying. Kalau cuma ngomong begitu aja biasa, tapi kan banyak yang jauh lebih kasar. Tapi buat apa juga? Udahlah. Kita hidup ya memang kadang-kadang netizen yang maha mulia juga, netizen Indonesia kan gitu, selalu paling benar. Ya sudah, buat saya ini aja nggak usah dipedulikan. Itu kalau soal bullying misalnya. Nah, bagaimana dengan ada orang yang mengatakan bahwa tidak membela agama. Membela agamanya harus dengan cara yang benar. Membela agama adalah dengan menjadi umat beragama yang paling mengamalkan ajaran utama dari agamanya itu. Ya kalau dalam konteks umat Islam, yang bisa menunjukkan sifat rahman dan sifat rahim, sifat kasih sayang itu. Nah itu dengan cara membela agama itu caranya begitu. Bukan dengan cara menyerang orang lain, yang notabene adalah makhluk Tuhan juga. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bu Yeni, pencerahannya luar biasa. Kemudian ini ada mahasiswa yang memang mau open mic, Bu, pengen nanya langsung ke Ibu. Dipersilakan atau enggak, Bu? Iya, silakan. Oke, baik. Kepada Mbak Satria, kamu. Siap. Siap, Bu. Kepada Mbak Intan Permatasari dari mahasiswa tugas belajar, monggo dipersilakan untuk bertanya kepada Bu Yeni dengan satu, tidak menyinggung SARA dan diajukan dengan sikap sopan santun. Monggo silakan Mbak Intan. Oke, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Intan Permatasari dari mahasiswa tugas belajar PKN STAN. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada PKN STAN yang sudah mengundang Ibu Yeni Wahid, yang kalau untuk saya pribadi, saya adalah seorang penggemar ya, Bu. Terima kasih, dan bisa mendengarkan langsung adalah kebanggaan yang luar biasa bagi saya. Saya mohon izin ya, Bu, ada dua pertanyaan. Yaitu yang pertama, apa tips singkat mungkin bagi generasi milenial, kalau kita rata-rata milenial ya, Bu, dan ada generasi Z juga, bagaimana untuk tidak mudah tergiring opini, karena di era teknologi sekarang itu kan informasi luar biasa ya, ada di mana-mana. Seperti itu pertanyaan pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua, mengenai awareness nih, Bu. Jadi dengan banyaknya informasi yang tersedia tadi, kita tuh kadang cenderung fokus pada isu-isu yang besar dan jauh dari kita, tapi sedangkan isu-isu yang dekat dan mungkin secara jarak ya mungkin terjadi di sekitar kita gitu, kita malah luput seperti itu. Bagaimana pendapat Ibu? Terima kasih, mohon dijawab. Terima kasih kesempatannya untuk teman-teman panitia dan PKN STAN. Makasih Intan. Namanya keren ya, Intan Permata. Oh, udah berkilau-kilau deh semuanya ya. Jadi pertanyaan pertama tadi bagaimana agar kita tidak mudah tergiring opini ya? Iya, tergiring opini. Kita giring opini ya. Jadi anak-anak milenial ya dan sebagian generasi Z ini, buat saya kalian adalah anak-anak yang mengagumkan. Kenapa? Kalian ini menghadapi dunia baru yang kami tidak hadapi ya, dan kalian itu nggak bisa minta tolong ke kami untuk menghadapi dunia ini. Kenapa? Karena ini dunia digital, tantangannya ini luar biasa sekali. Kalian mendapatkan flow informasi dengan begitu banjir flow informasi, ya ribuan atau jutaan informasi yang harus kalian, yang ada di sekeliling kita, ya, dan kemudian kalian harus menghadapi dunia dengan dinamika yang seperti ini. Itu pasti bingung, ya. Yang satu ngomong apa, yang satu bilang begini, influencer yang itu bilang begitu, tokoh yang ini bilang begitu, pusing, gitu kan? Ya pasti ini siapa yang mesti gue percaya? Kan ada perasaan kayak gitu. Dan kalian luar biasa karena kalian harus survive. Ya, dan kalian bisa survive dalam artian kalian kemudian mencari jalan sendiri, ya. Kalian bisa mulai belajar untuk memfilter apa yang ada di ini kalian, gitu ya. Kalian juga bisa kemudian melihat nih influencer yang beneran yang mana,
mana yang cuma apa main-main atau bukan main-main sih, yang cuma sekedar pura-pura gitu. Nah, jadi anak-anak apa namanya? Dan ini baru saya sadari dari apa? Gara-gara dengerin ini pidatonya BTS kemarin waktu di UN General Assembly di sidang umum PBB. Ya bilang ini generasi ini sekarang bukan generasi yang entitled, ya entitled generasi manja. Mungkin ada sebagian dari golongan-golongan apa, terutama baby boomers yang menganggap anak-anak milenial ini adalah anak-anak yang manja katanya. Anak-anak yang perlu dapat perhatian terus, anak-anak yang perlu tampil terus, anak-anak yang perlu apa namanya, yang apa sih, ya itu, mau tampil, mau dapat perhatian, yang nggak bisa, maunya pindah-pindah kerjaan, mau merasa berarti sekarang gitu kan, katanya ada yang mengatakan begitu gitu, yang nggak bisa konsentrasi, nggak bisa fokus, kerja baru kerja di sini sebentar udah pindah lagi ke tempat lain, terutama anak-anak di industri teknologi ya kan. Nah tapi yang dibilang BTS bener banget, dalam artian begini, ini anak-anak yang harus survive dengan kondisi yang begitu berbeda ya, mereka harus bersaing dengan begitu banyak hal yang generasi saya nggak punya kebingungan kompleksitas seperti itu ya. Soal misalnya gini, soal membaca saja, terus terang saya merasa beruntung dibandingkan dengan kalian. Kenapa? Karena saya punya stamina untuk membaca yang lebih cuma dari sekedar judul atau artikel pendek. Itu stamina loh ya, karena membaca itu butuh stamina. Anak-anak sekarang suruh baca satu buku, nggak kuat. Susah, berat, kecuali untuk sekolah misalnya. Tapi berat banget. Dengerin pidato, kayak bukan pidato, ngomong kayak gini satu jam udah bosen banget. Gitu ya. Dengerin podcast lebih dari satu jam udah capek, udah bosen. Itu stamina. Generasi saya masih diajari untuk punya stamina itu. Karena stamina itu adalah muscle. Memori, ada memori muscle-nya, ya muscle memori harus dibentuk. Jadi ada memori dari otot-otot yang harus dibentuk. Kenapa olahragawan profesional, terutama yang sudah atlet-atlet olimpiade, keren banget? Karena mereka melatih ototnya terus tiap hari. Ya, misalnya petenis disuruh berenang bisa keren nggak? Belum tentu, karena tidak ada muscle memorinya untuk berenang. Pegolof disuruh main tenis bisa nggak? Belum tentu juga. Karena muscle memorinya, memori ototnya dilatih untuk hanya golf. Demikian juga membaca. Membaca itu memorinya, muscle-nya, ototnya harus dilatih. Staminanya, kebiasaannya. Anak-anak milenial terbiasa, tidak dibiasakan begitu, terbiasa baca cuma judul atau artikel pendek. Kan begitu. Itu menjadi sebuah, menurut saya adalah disadvantage. Atau sebuah hal yang kurang menguntungkan. Kenapa? Balik ke pertanyaan Intan. Karena kemudian wawasannya menjadi lebih berkurang. Kedalaman persepsinya tentang suatu hal menjadi berkurang. Jadi lebih gampang diombang-ambingkan karena dia tidak punya perspektif yang beragam. Kalau orang mau baca buku, biasanya kemudian akan lebih mengerti ada kedalaman dari sebuah isu. Kalau kita baca novel, kedalaman karakter seseorang, sehingga kita nggak gampang menghakimi orang. Nah, kalau kita cuma baca judul, sama baca 1-2 paragraf saja, itu nuansa dari karakter akan sulit kita dapatkan. Nah, kita bisa jadi lebih gampang menghakimi. Nah, di sisi lain, kita juga lebih gampang diombang-ambingkan. Karena kita tidak terbiasa melakukan analisa. Nah, jadi kalau untuk menjawab pertanyaan Intan, gimana caranya supaya tidak gampang menelan mentah-mentah apa yang ada? Banyaklah membaca. Latihlah dirimu untuk membaca yang lebih tebel. Dikit ya, nggak tebel-tebel banget, nggak apa-apa. Tapi minimal satu buku. Minimal apa namanya, perkaya dirimu dengan berbagai macam perspektif. Jangan cuma judul yang kita baca, ya, jangan cuma kemudian kita dengerin hal-hal yang receh-receh, oke. Apalagi yang sifatnya hiburan. Tapi jangan itu menjadi konsumsi utama. Kita kan tiap hari makan bukan permen. Berita tentang selebriti itu permen. Enak. Ya, ini fast food. Ini enak sih, gurih. Enak banget, itu jajanan, snack. Tapi bukan nutrisi utama yang akan membuat kita menjadi manusia yang punya daya nalar yang baik
dan critical thinking tidak akan membuat kita punya daya berpikir kritis. Ketika kita tidak punya daya berpikir kritis, kita akan menjadi followers, kita akan menjadi pengikut saja. Kita tidak akan menjadi leader. Gitu. Senang sih sama selebriti, tapi kita hanya akan jadi followersnya mereka saja. Nah, jadi itu Intan ya. Supaya kita nggak gampang diombang-ambingkan, banyak baca, banyak perkaya wawasan kita ya. Kalau misalnya okay, sukanya dengerin podcast atau hal-hal ini apa namanya yang di YouTube gitu misalnya, baca atau dengarkan hal-hal lain yang mungkin di luar comfort zone kita, di luar hal-hal yang kita suka, pengetahuan umum, tren yang terjadi di negara lain, culture yang lain, culture atau kebudayaan orang lain, belajar itu. Nah, dan nanti pada saatnya nanti, nah ini ya, ini semua ini tips dari saya ya, semua mahasiswa dan mahasiswi STAN sebisa mungkin harus ke luar negeri. Bisa nggak? Bisa kalau niat. Ya, bisa kalau niat. Bapak saya dulu tahun 60-an ke luar negeri, nggak punya duit, nggak punya apa-apa. Bisa kok sekolah di luar negeri, dapat beasiswa. Ya. Di sana ngapain? Di sana kerja. Gus Dur itu mulai dari tukang laundry, sampai tukang mecah batu di jalan, sampai tukang nyapu, apa ngepel geladak kapal di jalanin, supaya bisa sekolah di luar negeri. Saya juga sekolah di Harvard, nggak dapat uang dari bapak saya. Ya, bapak saya walaupun presiden nggak ngasih warisan harta, ya. Jadi saya sekolah ke luar negeri di Harvard itu saya dapat beasiswa, setengahnya saya minjem yang namanya student loan. Di sana bisa ada student loan atau bisa minjam uang, ya, ke institusi yang difasilitasi oleh sekolah, kemudian kita cicil. Nah, kalau di Indonesia kita bersyukur ada LPDP, ada beasiswa ini, itulah segala macam, manfaatkan itu. Yang paling penting harus ke luar negeri, lihat dunia. Ya, itu pasti kalian nanti balik akan menjadi leader-leader yang lebih kuat lagi dan lebih cerdas lagi. Bukan lebih cerdas lagi ya, lebih luas wawasannya. Karena kalian sudah cerdas semua. Itu kira-kira Intan. Terus yang kedua tadi apa Intan? Apa udah terjawab semua ya? Lupa tuh. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Tadi yang kedua soal awareness. Jadi hal yang di sekitar kita itu kadang luput gitu. Karena kita biasanya digerakkan ya sama apa yang ada di media mungkin dengan isu-isu yang sebenarnya jauh kalau secara jarak dengan kita. Ya, betul. Jadi Intan, saya sekarang lagi bikin sebuah gerakan namanya Sebisanya. Sebisanya itu ngapain? Sebisanya itu nolong orang di sekitar kita. Sebisa kita, semampu kita, sebisanya. Yang penting nolong orang di sekeliling kita. Nah, ini mungkin bisa dilakukan itu. Apa sih? Siapa sih orang di sekeliling kita yang butuh pertolongan? Ya, kita sibuk dengan apa yang terjadi di negara lain, sibuk komentar dengan apa yang terjadi di komunitas lain, di kelompok lain. Orang-orang sekeliling kita sendiri malah nggak kopenan, nggak tidak terurus. Nah, jadi coba kita lebih fokus kepada orang-orang sekeliling kita. Kita beri perhatian kepada mereka. Ini juga menjadi membangun basis kita sendiri. Ya, membangun basis kita dalam artian ketika kita ada masalah, kita minta tolongnya kemana sih? Ke sekeliling kita atau orang-orang yang jauh yang selama ini kita alokasikan tenaga, pikiran kita untuk kita pikirkan. Kita sehari 24 jam. Diambil 8 jam untuk tidur, untuk ibadah, untuk makan, untuk sekolah. Sisanya cuma berapa jam. Itu kita pakai untuk mikirin orang lain yang jauh dari kita, nggak kenal kita pula. Ya kan? Itu kan investasi waktu dan tenaga dan pikiran. Begitu kita ada masalah, mereka ngerti nggak? Nggak ngerti juga. Jadi investasikan waktumu juga kepada orang-orang sekelilingmu. Siapa? Paling utama keluarga. Ya. Don't forget to always be kind to your parents. Ya, orang tua kita itu adalah your biggest supporters. Nggak ada lagi orang lain yang akan mendukung kalian apapun ya, sekuat apa, paling kuat dukungannya itu dari orang tua kalian. Nah, jadi jangan sia-siakan. Ya, jangan sepelekan, jangan remehkan. Orang lain akan meremehkan kalian. Orang lain akan memperlakukan kalian, akan membuli, mungkin akan bully kalian, akan mungkin akan ngejek kalian, akan ya mungkin melakukan kalian dengan tidak baik. Not your parents. Nah, jadi don't forget untuk menguatkan mereka. Karena parents,
kadang-kadang saya capek juga. Nah, saya sekarang udah jadi parent gitu dan ngerti juga bahwa aduh, dulu saya sebagai anak nyebelin banget ya. Gimana itu ke orang tua saya bisa apa namanya? Mau put up with that kind of nonsense gitu ya. Nah, jadi kira-kira begitu. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Intan juga terima kasih banyak ya untuk pertanyaannya. Bu Yeni, ternyata waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah waktunya kita masuk azan sholat zuhur. Jadi mau nggak mau ya diskusi kebinekaan ini mudah-mudahan bisa membawa keberkahan juga untuk kita semua, terutama untuk Bu Yeni, dan menjadikan mahasiswa PKN STAN memiliki nilai-nilai kebinekaan. Saya atas nama kampus PKN STAN dan juga atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak atas Bu Yeni yang sudah memberikan sharing segala macam ilmu, pengalaman yang mungkin kita nggak akan pernah dapat di dunia kampus ataupun kita akan nggak pernah dapat di dalam pelajaran. Dan di sini luar biasa sekali Bu Yeni sudah memberikan pencerahan untuk kita semua terkait dengan kebinekaan. Karena apa? Zaman sekarang, Bu, media sosial, kita banyak menerima informasi, kadang-kadang agak susah memilah dan memilih mana yang tepat. Dengan hadirnya Bu Yeni di sini, kita bisa mendapatkan nilai tersendiri untuk kebinekaan di Indonesia. Semoga Bu Yeni sehat selalu, Bu Yeni bisa mendapatkan berkah dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, izinkan saya untuk menyimpulkan apa yang sudah kita bahas hari ini, bahwa di Indonesia terdapat banyak sekali perbedaan, baik suku, agama, ras, dan bahasa. Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada dan tentunya tidak mudah terpengaruh dengan isu-isu perbedaan yang muncul. Generasi milenial yang saat ini banyak menggunakan sosial media juga diharapkan dapat menggunakan sosial media dengan bijak, terutama untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa, dan menjadi motor penggerak menguatkan kebinekaan yang dimiliki oleh Indonesia. Sekali lagi, terima kasih banyak untuk Bu Yeni, terima kasih banyak untuk panitia dan teman-teman di sini. Ya, dan saya mohon maaf apabila selama memandu acara ada kekurangan dari saya. Oke, terima kasih banyak Bu Yeni, sehat selalu. Terima kasih. Dan setelah acara ini, Bu Yeni mohon sebentar untuk ada apresiasi dari mahasiswa, dari panitia, dan juga untuk foto bersama. Oke, terima kasih banyak. Dengan ini saya tutup diskusi kebinekaan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Terima kasih banyak. Saya mohon undur diri. Saya kembalikan kepada Stephen dan Melati. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu Yeni. Sebelumnya kami mewakili segenap panitia ingin memberikan sedikit kenang-kenangan sebagai rasa terima kasih kepada Ibu Yeni yang telah menyempatkan hadir pada webinar kita hari ini. Kepada panitia, boleh ditampilkan? Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih Ibu. Terima kasih sekali. Baiklah, mungkin itu tadi pemaparan materi dari narasumber kita yang sangat inspiratif sekali. Terima kasih kepada Ibu Yeni Zulma Wahid dan kepada moderator kita, Bapak Satria Aditama. Jadi, Rakanita, negara kita Indonesia memang terkenal memiliki berbagai keberagaman yang tidak terkecuali keberagaman agama, kepercayaan, dan kebudayaan. Nah, sudah menjadi tugas kita sebagai generasi muda haruslah untuk membuat keberagaman ini menjadi kekuatan negara dan bukan malah menjadi masalah yang menimbulkan perpecahan. Benar sekali Raka Jo, mungkin teman-teman semua sudah tahu dan mungkin juga sudah sering disinggung oleh narasumber dan moderator kita mengenai semboyan negara kita Bhinneka Tunggal Ika. Namun akan selalu kita ingatkan di mana Bhinneka Tunggal Ika ini juga menjadi inspirasi nama acara pada hari ini yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi meskipun kita ini berbeda-beda, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia ini tetap merupakan satu kesatuan dan harus selalu kita jaga dengan cara menjunjung tinggi toleransi. Betul sekali. Wah, tak terasa nih Rakanita, ternyata kita telah berada di penghujung acara. Namun, sepertinya belum afdol nih rasanya kalau pertemuan tanpa adanya dokumentasi. Maka dari itu, kepada seluruh peserta panitia Zoom Meeting, kami persilakan untuk mengaktifkan kameranya. Baik, sekali lagi kami himbau kepada para peserta untuk menyalakan kameranya dan kepada operator dapat mempersiapkan diri. Baik, Raka, sepertinya sudah banyak yang mengaktifkan kameranya dan
Daripada menunggu lebih lama, kita akan mulai sesi foto bersama ini. Hadirin dapat mendengarkan aba-aba dari saya. Saya akan menghitung dari 1, 2, 3. Teman-teman bisa menahan senyumnya kurang lebih 5 detik saja. Baik, kita mulai ya, Raka. 1, 2, 3. Baik, boleh pose satu kali lagi yang lebih ceria, teman-teman semua. Boleh? 1, 2, 3. Baiklah, terima kasih. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada semua panitia, semua peserta, dan narasumber serta moderator kita pada hari ini. Namun sebelumnya diingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link presensi yang akan ditampilkan oleh panitia. Dengan password apa, Raka Jo? Boleh disebutkan passwordnya? Passwordnya yaitu pemuda pembawa perdamaian. Sambung semua dengan huruf besar di setiap awal kata seperti yang akan dibagikan oleh panitia. Nah, semoga acara kita pada hari ini mendapat keberkahan dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekali lagi, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber dan moderator kita hari ini, Ibu Zenumba Wahid dan Bapak Satria Aditama yang telah berbagi pengalamannya kepada kita semua. Semoga Mama dan Mimba setelah ini akan selalu mengedepankan toleransi dalam menghadapi perbedaan. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang diucapkan selama membawakan acara ini. Saya Melati Mustika Arditya dari Mercy PKN Stan dan rekan saya Stephen Joshua. Mohon pamit undur diri, sampai jumpa pada kesempatan lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kian berlalu, kini tiba saatnya untuk maju, membayar penantian panjangmu sebagai kesatria.